Nang. Ya. Terus terusin, terusin. Di belakang kita ada WA 800. Iya. Di sini kita dapat tugas untuk menentukan unit yang Bogor bertahun-tahun terjalan dan mati. Karena ada dua anggota lagi pasang buat ngecangi ban. Dan setelah ngecang, kita coba running dan kita pindahkan ke bagian kanan. Oke, lanjut. Ini lanjut, lanjut. Ini kru untuk spesialis pemindahan ban. Oh, pemindahan ban. Teknisi untuk menghidupkan mesin. Karena beberapa tahun sudah mesin ini tidak hidup. Dan sekarang posisi kita inspek untuk kelayakan hidup. Dan semua oli sudah kita levelkan dan kita spek. Beberapa bagian sudah selesai dan tinggal tayarnya yang masih proses pemompaan. Sebenarnya unit ini tidak layak lagi digunakan karena sudah beberapa komponen yang ada di unit tersebut, unit ini sudah mengalami kerusakan dan komponennya banyak hilang. Tapi namanya tugas, kita coba apakah kita bisa memindahkan unit sebesar ini. Kalau kita lihat unit ini, kalau kita berdiri, ini hampir lebih dari 5 meter ke atas. Itu 5 meter ke atas. Kalau kita berdiri, ini bannya separo. Nah, ini teknisi dari Semarang. Kita coba datangkan. Dia ini ahli dalam hal mesin. Kira-kira unit ini bisa hidup nggak, Pak? Insya Allah kita usahakan untuk running. Permasalahannya nanti tinggal konektivitasnya dengan sistem hidroliknya sendiri. Mudah-mudahan tidak ada masalah di sistem. Kalau engine saya rasa bisa running. Oh iya. Ini engine-nya menggunakan apa, Pak? Kamin. Kalau tipenya ini di karena tipe Cina ini dia hampir mirip-mirip ke Kamin, Pak ya. Kalau lihat konstruksinya ini mirip-mirip ke engine Kamin. Mungkin dia ada join juga. Nah, ini menggunakan double engine ya. Double engine ya. Double engine. Dia bisa satu engine, bisa dua engine. Oh gitu ya. Sistemnya sendiri biasa. Oke, mudah-mudahan bisa kita hidupkan, Pak ya. Insya Allah, Pak. Oke. Kita usahakan. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Kerja, Pak. Siap. Oke. Siap.